Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapi ini ditawarkan dengan harga 20 juta, 25 juta 500. Ini minanya 25 juta 500. Dan sementara saya tawar 20 juta 500 ya. Jadi masih ada margin harga 5 juta ya. Ini kakinya agak pincang-pincangan ya, karena mungkin ini turun dari karpet ya, sapi dari karpet kena kericak seperti ini ya. Jadi dia terasa sakit ya. Yang dirasakan sakit ya. Bodi dari samping untuk kaki depan seperti ini, kaki belakang seperti ini ya. Itu kepalanya. Kalau di samping seperti ini. Oke, bagi belakang bokongnya seperti ini bokongnya. Sementara target kita memang harga 21 juta ya. 21 juta rupiah untuk bodi bokongnya. Bokong seperti ini, kaki belakang ya, kaki belakang seperti ini, kaki depan seperti ini. Ini alatnya ya, ini alatnya, ini air kencingnya ya, tempat kencingnya seperti ini ya. Jadi ini secara detail dari samping belakang udah dapat ya pengambilan videonya. Dan ini mintanya 25.500. Tapi kan dulu ini orang lami gini dari 15 berapa tuh mana? Nah, ini naiknya berapa ini kita belum tahu loh deh. Target kita di angka 21 juta ya. Karena kita mencari harga 21 juta rupiah. Nah, ini sementara masih dalam pantauan. Informasinya sudah ada penawaran 22 juta, tapi saya nggak percaya. Nah, ini target pembelian kita ya, tapi harganya masih tinggi, 25.500. Nah, karena saya modelnya hanya uang 21 juta, jadi syukur dapat, nggak syukur ya nggak masalah ya, nggak dapat juga nggak masalah. Kalau untuk teracaknya dapat semua ya, kubu depan, kubu belakang teracaknya dapat semua, tapi untuk harganya masih tinggi ya. Ini untuk bobot berapa ya? 450 ada kelihatannya. Nah, sebenarnya kita kesini itu bareng bapak saya ya, karena kita mencari sapi bareng bapak saya. Jadi ketika saya di luar kota itu ada yang support bantu ya. Jadi kalau bapak saya suka dengan sapi yang dipelihara, itu akan lebih mudah atau lebih enak, lebih rileks, lebih santai ya, lebih sayang dan lebih cinta kepada sapi-sapi yang dia pelihara. Sementara pironete pironete sampean kok Wong kowe ora tau medun kok. Yo yo medun kok gresan medun Slawi. Selikur. Iki lagune Omah Irama. Iya, lagune Omah Irama ya. Dua-dua. Dua-dua. Heeh, lagune Omah Irama. Dua. Ayo lagune Omah Irama iki. Selikur ora ana. Tapi kira alami ngene yo. Ora alami ini Pak Piro. Slawi Pak Yu. Nah, iku kok. Masalah. Ini enak butuh di tekor lah saya tapi ngarep buri sodir apa anu sodir biye. Nah, ini dia promosi ya, ini masih di harga 25 juta ya, padahal saya udah nawar 21 juta ya. Ini masih di harga 20
5 juta ya pedagangnya ini, tapi kekuatan saya baru 21 juta ya. Syukur kalau dapat dengan harga 21 juta kan istimewa ya. Masih dalam pantauan ini. Apa itu usah kapan lah? Kari usah saman lah. Apa itu? Harus sampai gede, bijak gede karena ya saya. Tawa 33 nah, ini bedanya 25 juta rupiah. Dua-dua. Ini ada telepon dari Mama Fatih. Halo, Pak Ma. Pasar hari ini kondisinya sepi ya, sepi pembeli. Kalau pedagangnya banyak ya, pedagang jualannya. Ini masih di harga 25 juta. Halo Bima. Itu sing ndi piye Mas Teh? Nganggo pitik nolor sik, pitikku ya jago nek kono kok. Nganggo pitik lancuran kono lho. Ngesek, wong pitik jago ku yono kono, babon ku yono kono kok. Wis nganggo pitik lancuran. Nah, ini orang masih di harga 25 juta. Oke. Okay. Ini kelihatannya pedagangnya masih nego-nego ya, nego-nego. Masih bisik-bisik pembukaan harganya ya. Jadi kalau ini ada lebihnya dikit ya saya sikat ini ya. Mungkin kalau 21 juta lebih dikit ya saya bayar ini Laura. Iya deh. Yo sikile ngono kok. Heh? Pitulas. Ya? Ya sikile nganti go, Pak. Oh. Iku lo sikile nganti go malah kok. Iku gak apa-apa. Iku sikile iku nek nek karpet gak ndandeh, iku sikile ngono kok. Sikile nganti go. Payu pitulas, tawane songolas so. Eh? Iya tawane songolas so. Nah ini laku 17.300 loh. Atau dia? Di matur nuwun. Umam di? Umam. Pak Sucen. Sucen. Dan terakhir kita mas. Iki mah payu pitulas so. Pitulas telur. Ini laku 17.3 loh deh. Ini fit. Ini ya. Harga laku 17 juta. Nah, ini laku 17 juta. Keren. Halo Bema. Halo. Eh? Iya lah. Siapa iki? Pitik lancuk. Lancuran kok gini Mbak Pasri tidak ada nama. Wong jagoku yang ada kono. Tapi tak potong jagonya tidak gimana. Oh, jagoku yang ada kono. Babonku yang ada kono. Iku nganggo. Iku lo pitik cilik-cilik aneh lo. Ah, ini lo. Ini cuma laku 17 juta ini. Ini nyata ya. 17 juta 300 ya. Nah, jadi harga hancur, harga rusak di pasar sapi Wage Pati ya. Ya untuk teman-teman kalau belanja ini adalah kesempatan ya untuk persiapan. Ini harga sapi corona ya, bukan harga sapi untuk persiapan Idul Fitri ya, harga sapi corona. Oke, salam satu hobi dari saya Sultan Mursyid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sistem. Halo. Mas. Entok.